عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا عروس النور يا ألقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kami dari Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Kolaka, lembaga pendidikan di bawah naungan DPD Wahda Islamiyah Kolaka. Sampai saat ini, YPWI Kolaka telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah Islam mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Pondok Putri dan Pondok Putra dengan total siswa sampai saat ini sebanyak 660 siswa dengan mempekerjakan pegawai-pegawai di yayasan sebanyak 80 orang. Alhamdulillah, ya, antusias daripada masyarakat Kolaka untuk menyekolahkan anak-anaknya di Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Kolaka cukup tinggi. Karena itu kami senantiasa berbenah diri, kami senantiasa berupaya untuk meningkatkan hasil output pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Wahda Islamiyah Kolaka. Karena itu, sesuai dengan amanah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah seluruh Indonesia yang mengedepankan bahwa pendidikan Wahda Islamiyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salaf As-Salih. Oleh karena itu, sebagai apresiasi kami, Yayasan Pendidikan Wahda Islamiyah Kolaka mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat, baik dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama atas kerjasamanya sehingga keberadaan, keberlangsungan pendidikan yang berbasis Islam, alhamdulillah kita sudah dapat rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami berpesan, kami mengharapkan kepada seluruh pihak untuk senantiasa kita bersama-sama membangun, bersinergi dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita, pendidikan yang berbasis Islam, pendidikan yang mengedepankan akhlak dan moral. Dan pada akhirnya, kami segenap dari seluruh pegawai staf dan guru-guru di Yayasan Pendidikan mengharapkan, ya, semoga pendidikan yang kami laksanakan pada saat ini dapat terus berlanjut, meningkat dan menghasilkan output anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang kita harapkan untuk masa depan kita. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.